masih di ini baru 4. Masih semangat. Masih. Mana suaranya? Kita sapa biar adil. Kalau adil tuh enak, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Sapa yang kiri terus baru yang depan. Kamu dari apa yang kiri? Oke, yang sebelah kiri dari mana? Belakangan dari mana? Komunitas pendaki gunung. Yang kiri dari mana? Abis makan apa? Enggak apa. Tepuk tangan semuanya. Baik. Kembali ke lab. Saat ini kita kembali lagi di segmen ngopi. Ngobrolan video. Apa namanya? Ngopi. Ngobrolan video. Iya. Bagus. Nah, tapi apa, ini beda, silakan, Om. Mika. Karena ini kali ini kan kita bakalan ngomainin beberapa video dan artikel yang akan kita bahas dari berbagai sudut pandang masing-masing negara asal bintang tamu kita nih. Wow, iya. Bagus. Jadi bagus. Nanti setelah ada videonya, teman-teman komentarin ya. Oke. Video pertama. Okay. Silakan. Coba komentarin dong. Dari Lee dulu. Tadi apa, sekolah apa ya? Beruk. Ya, kalau Korea sih sangat sulit lihat monyet ya. Kayak gitu agak sulit kalau di Indonesia. Kenapa? Enggak, cuman bisa lihat ketika kita datang ke kebun binatang. Kalau di sini kan jalan binatang. Juga bisa lihat. Eh, aku cari bisa. Terus ya gitu. Ya lihat lucu sih ya, ada sekolah beruk gitu ya. Iya. Lucu-lucu. Pengen sekolah di situ. Saya. Oh, jangan. Kalau saya sekolah sana kan jadikan begini nanti. Oke, kalau Kenta apa? Komentar ya. Ini sekolah ya? Sekolah. Di Jepang benar ada. Oh, ada. Ada benar sekolah monyet. Kamu sekolah di situ? Bukan. Aku sekolah gorila. Pokoknya gorila. Oke. Okay. Oh, lebih gede ya. Iya. Benar ada. Jadi Pak komediannya sama monyet juga ada. Oh, ada. Iya, komedi sama monyet juga ada. Monyet. Apa? Monyet. Jangan lihat kamera terus monyet ya, jangan. Ah, iya, maaf. Monyet. Apa bedanya apa? Jangan ke bedanya apa ya? T. Ah, monyet. Monyet. Nah, itu bagus. Oh, ini monyet. Jadi kalau di sana sekali aja jangan bentak-bentak dia. Iya, monyet juga. Oke. Kalau aku Om boleh enggak nanti aku minta video itu, soalnya kayaknya aku kenal deh di video tadi. Kayaknya dia yang gigit. Oh, dia ini gigit. Itu bukan saya ya. Bukan. Iya, nanti tak kasih videonya. Oh, tak kasih videonya, tak kasih saya juga ya. Oke, kita lihat video selanjutnya ya. Nama pelajar kelas 3 MTS Ashifa Kabupaten Lampung Selatan ini memang unik. Selain Indonesia, kedua adiknya juga diberi nama tidak kalah unik, yakni Merdeka Oktrinaya Husna dan Republik Ilham Samudra. Merdeka sekarang berusia 8 tahun, sedangkan Republik berumur 9 bulan. Ketiganya anak dari pasangan Asep Sutio dan Sri Rundayani. Dengan nama unik seperti itu, Indonesia tidak merasa terganggu. Warga Desa Karaksari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ini malah bangga. Wow, kalau namanya nasional. Oh, yang ini Korea juga ada. Oh, yang iya, pernah ada. Sempat di acara yang papa yang hidupin anak itu, ya. Dehan Minggung Manse kan? Itu apa? Itu kayak seperti gini ya, Indonesia ya. Merdeka Republik. Jadi itu sempat jadi viral, artis menamakan anaknya dengan anggapannya itu kan membanggakan nama Korea juga. Ini saya sangat setuju sih. Sangat setuju, tapi unik juga, luar biasa. Rasa juga. Nasionalismenya. Ya, tinggi banget, bagus. Menurut saya bagus sekali. Kalau Kenta? Ini Merdeka itu Merdeka kan? Merdeka. Murbaut sama Merdeka. Cuma Mur. Google bukan Translate. Mur ya, bukan Mur. Mer. Mer. Merdeka. Ya. Merdeka. Tapi kalau apa bapak ibu anaknya kalau boleh itu boleh ya. Iya. Mengerti enggak? Bapak ibunya kalau boleh. Mengerti ya?
Itu kan papa mama yang kasih, pasti boleh. Iya. Nah kan emaknya yang ngasih. Iya. Tapi di Uzbekistan juga ada. Ada kan? Juga? Oh, nama-nama unik juga. Kayak gitu-gitu. Iya, seperti contohnya? Itu. Kayak sama mereka, juga ya. Gitu. Berarti memang di setiap negara ternyata ada pasti juga. Ada. Ya. Aduh. Jangan lupa menonton. Ini berbat. Mantap.